Yamaha baru saja meluncurkan sebuah skutik baru yang mempunyai desain yang atraktif. Bagaimana gambaran detailnya? Yuk kita ikuti ulasannya berikut ini. Yamaha telah memperkenalkan sebuah matic baru yang diberi nama Yamaha Cygnus Grievous. Yamaha Cygnus mempunyai mesin mirip Yamaha Lexi dan mempunyai fascia depan mirip X-Max. Yamaha Cygnus memiliki penampilan yang gagah. Bila diperhatikan, sekilas terlihat mirip Yamaha X-Max. Kemiripannya terdapat pada headlamp LED yang dimilikinya. Pada bagian samping terlihat desain deck yang rata. Dengan begitu, motor ini masih bisa mengangkut tabung gas ataupun galon air. Pada bagian belakang memiliki lampu berbentuk huruf T. Lampu ini memakai jenis lampu LED untuk penandanya. Suspensi bagian depan menggunakan model teleskopik serta bagian belakang menggunakan shock breaker ganda. Yamaha Cygnus memiliki ukuran velg 12 inci. Rem menggunakan rem cakram pada kedua rodanya serta ABS di bagian roda depan. Motor ini juga mempunyai port USB untuk pengisian baterai smartphone. Mesin yang digunakan memiliki kapasitas 125cc dengan teknologi VVA 4 tak 1 silinder. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga puncak hingga 12,23 horsepower pada 8000 RPM. 1 liter bensin dapat menempuh jarak hingga 48,9 km. Untuk harga memang belum dirilis, namun diperkirakan dibanderol dengan harga 20 jutaan rupiah. Soal kapan motor ini masuk ke Indonesia, belum ada informasi lebih lanjut. Menurutmu, apakah motor ini bisa bersaing jika masuk ke Indonesia? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar.